Untuk konsentrasi seorang Jigin Pramana. Satu resist libero. Oh. Satu poin pembuka ada center Sandi Sandoro. 1-0. Posisi satu ada seorang Sandi center. Resist terjaga. Bayong. Free bolanya diterima dengan baik Sandi. Melebar, sontekan bola quick seorang Syahid. 1-1. Infokan kali putus setter Bayong. Resist terjaga kali ini menjawab quick. Sambar bola quick seorang Syahid 5 nomor punggung. 2-1. Porsek pasang gerakan 1 Syahid. 1 resist terjaga Jikin Pramana. Mampu geser poin seorang Lana Maulana. Poin bergeser 2-1. Infokal kali butut seorang Lana Maulana bergegeng. 1 resist terjaga kali ini mencoba bola. Baik. Nampak kali ini ada 17 nomor punggung seorang Arjuna Mahendra. 3-2. 3 nomor punggung seorang Yogi. Keras dilakukan Yogi, mencoba Bayong. Oh, gagal serangan yang dibangun setter Bayong. Poin bertambah 4-2. Portek pesanggrahan ada seorang Yogi. Satu jam so Yogi gagal resist yang kurang sempurna seorang Amin. Poin 5-2. Portek pesanggrahan kali ini ada masih seorang Yogi. 3 nomor punggung Yogi. Satu jam so Yogi kali ini bola melebar Yogi. Poin bergeser 3-5. Infokal kali buntung ada seorang Anas 5 nomor punggung. Persiapan lokal seorang Anas. Satu float melebar Anas. Poin bergeser 6-3. Portek Arjuna Mahendra. Satu resim seorang Anas. Mencoba spike. Terbaca kali ini. Oh. Bola tanggung. Mudah saja pemain nomor punggung 3 seorang Wildan. Poin 4-6. Masih seorang Wildan. Satu jam sebelum diterima libero kali ini. Ampuni hambamu ini ya Allah. 2 nomor punggung seorang Dani Arya. 7-4. Portek A seorang Dani Arya bergegeng. Satu resist seorang Anas. Mencoba spike seorang Jikin Pramana. Poin bergeser 5-7. Satu nomor punggung Amin untuk tim dari Infokal Kalibutu lawan Sof. Satu resist terjaga libero Yen Fadli. Oh, masih duel udara kali ini. Oh, mudah saja nampak ada seorang 12 nomor punggung setter Sandi Sandoro. 8 technical tip out pertama, set yang pertama. Enam nomor punggung Mat Kolil. Satu resist terbaca Mat Kolil. Anas terbaca dengan baik kali ini. Free ball libero. Oh, Bayong mencoba pakai Anas. Cukup merepotkan kali ini. Seorang Anas mampu menempatkan bola di setiap kosong. Poin 6-8. Jiki Pramana. Infokal kali buntu. Resist terjaga kali ini mencoba spike. Terjaga dengan baik mencoba Jiki Pramana. Kali ini setter punya kejar. Arjuna Mahendra 17 nomor punggung. Poin bergeser 9-6. Masih setter Sandi Sandoro. Satu resist terbaca Bayong mencoba spike. Gagal
Serangan yang dibangun Anas, poin pertama untuk tim dari Portek 10-6. Masih seorang center Sandi. Satu float diterima seorang baik. Bobol. Spike quick yang dilancarkan seorang Lana Maulana. Poin bergeser 7-10. Setter Bayok. Masuk. Kontrol yang kurang sempurna. Poin untuk Ivokal Kalibuntu 8-10. Set pertama. Setter Bayok. Satu Nesim Libero mencoba spike. Melebar spike saudara Yogi. Pemainnya didatangkan dari kota PUPR Grobogan, Yogi. Satu krisis sempurna, kali ini Sandi. Lemah kali ini seorang Arjuna Mahindra. Spike attack. Oh, masih Sandi. Spike. Tidak mau mengulangi kesalahan kedua kali seorang Yogi. Untuk tim dari Portek 11-9. Ada seorang Syahid lemak nomor punggung bergegeng. Satu krisis terbaca kali ini Bayong. Satu variasi bola tumpuk seorang Anas. Poin pun bergeser 10-11. Pelajar tapi seorang Lana Maulana Ivokal Kalibuntu. Satu krisis tercakap Cospai. Ampuni hambamu ini ya Allah. Seorang Dani Arya. 12-10 di set yang pertama. Portek dari Paguyangan Pesanggrahan 3 nomor punggung lawan serve. Persep-sep seorang Yogi. Satu chance of load. Oh, bola tanggung kali ini. Seperti mendapat pujungan seorang Dani Arya. 13-10 set yang pertama. TK nomor punggung Portek Pesanggrahan seorang Dani Arya sudah dilakukan. Mencoba satu spike. Dua kali mendapat pujungan. Dua nomor punggung Dani Arya. 14-10 set yang pertama. Yogi posisi satu. Portek. Satu chance. Gagal. Kali ini libero gagal seorang Rehan. Poin 15-10 set yang pertama. Tiga nomor punggung Portek melakukan serve Yogi. Kali ini melebar seorang Yogi. Mampu geser poin untuk Ivokal Kalibuntu 11-15. Posisi satu seorang Anas. Satu flut terbaca seorang Arjuna. Oh, 16 technical timeout kedua set yang pertama. Hei, 16-11. Kali ini seorang Arjuna Mahendra. Satu krisis bola. Oh, pasti kali ini Jitin Pramana. Spike. Masih pula free ball. Free ball Arjuna Mahendra. Oh, jurus quick. Mampu geser poin untuk tim dari Ivokal Kalibuntu 12-16. Ivokal Kalibuntu 3 nomor punggung Wildan. Satu float diterima dengan baik Arya. Mencoba Arjuna Mahendra. Sempurna kali ini back attack yang diperagakan seorang Arjuna Mahendra untuk tim dari Portek 17-12 set pertama. Ada seorang Dani Arya. Satu krisis terbaca. Mencoba Bayong spike. Jekin Pramana tidak mampu melewati dua blocker. Poin 18-12 set pertama. Dani Arya posisi satu. Mencoba konsentrasi Dani Arya. Dua nomor punggung untuk tim dari Portek. Satu krisis libero. Mencoba Bayong center. Baik attack. Anas kali ini pun gagal. Poin 19-12 set pertama.
wasit dari Portek posisi 1 ada seorang Dani Arya bergegeng. Satu krisis terbacak seorang Bayo. Spike! Jeki Pramana mencoba Bayo Kai. Terbacak dengan baik Bayo center Anas. Melebar. Baik attack yang dilancarkan seorang Anas. Poin pun berubah 20-12 set yang ke satu pertama. Masih seorang Dani Arya posisi 1 Portek. Resik pun sempurna seorang Anas. Mencoba. Kali ini melebar seorang Jigin Pramana 21-12. Masih seorang Dani Arya. Resik terbaca seorang Anas akan bayong. Mampu geser poin pitch baik. Satu nomor punggung seorang Amin 13-21 set yang pertama. Kali ini seorang Amin. Satu krisis terbaca. Setter punya kejar Arjuna Mahendra. Kali ini mencoba back attack namun masih melebar. Poin 14-21 set yang pertama. Satu krisis libero Yen Fedri. Spike. Duel udara angkat Bayo Jigin Pramana. Mampu tosbol saja seorang Jigin Pramana. Poin untuk tim dari Invokal Kalibutu 15-21 set pertama. Masuk. Mampu menghadapi bloker-bloker. Kali ini 21-16 di set yang pertama. Invokal Kalibutu posisi 1 seorang Amin mencoba konsentrasi bergegeng. Satu krisis kali ini mampu dibobol oleh 5 nomor punggung seorang Sahid. Sepintas mirip dengan saya waktu kecil seorang Sahid. Satu krisis terbaca mencoba spike quick Lana Maulana. Tentunya masih mampu untuk menghadirkan poin seorang Lana Maulana 17-22. Jekin Pramana. Satu resif Sahid mencoba satu spike. Terganjal dua bloker pergerakan seorang Yogi. Poin 18-22. Jekin Pramana. Satu resif terbaca mencoba jurus quick 12 nomor punggung setter Sandi Sandoro. 23 ambulan terlihat di perempatan jalan. Satu krisis Bayo Anas. Terparkir ambulan di halaman rumah set pertama. 12 setter Sandi. Satu krisis terbaca Bayo Spike. Mampu geser poin seorang Anas. 19-24 set yang pertama. Vokal dari Kalibutu seorang setter Bayong. Satu krisis terbaca Arjuna Mahendra. Masuk. Selesai set pertama, kita lanjut set yang kedua. Orang sih gelem sih ya orang apa lah. Apa mau di PD ya Kang? Lanjut ke set yang kedua. Set pertama diraih tim dari Portek Pasanggrahan Kretek. Dua kali kemenangan tuh winning set. Setter Sandi flut dia lakukan diterima libero. Ceki Pramana. Nampak masih bola free ball. Bayong. Oh, free ball. Libero membantu. Arjuna Mahendra. Ampuni hambamu ini ya Allah. Seorang Arjuna Mahendra 1-0. 12 nomor punggung setter Sandi. Satu flut diterima libero. Mencoba Bayong Anas. Mampu mendulang poin halus seorang Anas untuk tim dari Portkai Foka Kalibutu 1-1. Setter Bayong
satu receive libero. Mencoba Sandi. Toss out. Kali ini ada seorang Yogi, 3 nomor punggung. 2-1. 5 nomor punggung Syahid. Ada pemain muda belia seorang Syahid. Satu receive terbaca. Mencoba spike. Oh, Syahid membantu kali ini. Pasti lana bolanya. Dua blocker tidak mampu ditembus kali ini. Baik. Mudah saja 17 nomor punggung seorang Arjuna Mahendra. 3-1. Syahid. Satu receive terbacak libero. Mencoba spike. Kota Panting Jikin Pramana membantu. Melebar kali ini poin untuk tim dari Porte 4-1 set yang kedua. 4-1 set yang kedua, posisi 1. Posisi 1 Porte, ada seorang Syahid. Bergenggeng Syahid. Masih seorang Jikin Pramana. Spike. Duel-duel udara namun sudah dianulir melakukan kesalahan seorang Arjuna Mahendra. 2-4 set yang kedua. Lana, Molana. Satu receive terjaga. Spike queen. Ampuni hambamu ini ya Allah. 2 nomor punggung ada seorang Dani Arya. Tangan secepat kilat seorang Dani Arya. Tim dari Porte 5-2. Yogi, pesatkan gelang depan Yogi. Mampu mendulang poin deras kali ini didapatkan tim dari Porte 6-2. Porte Pakuyangan 2 nomor punggung kali ini ada seorang Yogi. Melebar, serve yang dilakukan seorang Yogi. Poin bergeser 3-6. Seorang Anas, pos 1. Satu flut Anas. Diterima dengan baik libero Ian Fedli. Mudah saja 6 nomor punggung Matt Kolil untuk tim dari Portek Paguyangan 7-3. Arjuna Mahendra Anas kali ini 8. Technical team out pertama set yang pertama. 2. Budige. 8-3 di set yang kedua. Portek dari Paguyangan 17 nomor punggung kali ini seorang Arjuna Mahendra. Gagal seorang Juna. Geser poin untuk tim dari Ivokal Kalibutu 4-8. Satu nomor punggung seorang Amin. Satu jam seorang Amin diterima dengan baik Sandi. Bye. Gagal bola queen seorang Dani Arya poin 5-8. Ivokal Kalibuntu masih bola tetapi seorang Amin pos 1. Satu jamsel Amin diterima seorang Dani Arya. Baik. Baik ketek sempurna. Inilah seorang Arjuna Mahendra 9-5. Dua nomor punggung kali ini bola tetapi seorang Sandi atau Dani Arya maksud kami mendulang poin 10-5 untuk tim dari Portek Paguyangan. Seorang Dani Arya. Satu receive libero angkat bayong. Jikin Pramana tidak mampu dibobol dua blocker oleh seorang Jikin. 11-5 set yang kedua. Dua nomor punggung Dani Arya bergegeng. Satu receive terjaga bayong Anas. Arjuna Mahendra kali ini spike. Jikin Pramana membantu angkat setter bayong. Jikin terbaca dengan baik Dani Arya. Sempurna kali ini seorang Dani Arya. 12-5 set yang kedua. Portek dari Paguyangan Dani Arya. Satu flut diterima libero, angkat set terbayong, Anas. Baik ketek serang Arjuna. Oh,
ampuni hambamu ini ya Allah. Poin keras didapatkan tim dari Porte Paguyangan. Bos Tarom, teman saya. Satu resip terbaca, betul mas, baik. Syahid 5 nomor punggung untuk tim dari Portek Paguyangan 14-5. Dani Arya diterima Anas dengan baik, angkat bayong. Cikin Pramana Pasiko setter energi keluar jurus quick oleh seorang Sandi Sandoro. 15-5. Satu flut diterima dengan baik kali ini. Mencoba terbaca seorang Arjuna Mahendra. Mencoba basket tight. Masih Anas angkat setter bayong. Ciki Pramana setter Sandi Sandoro. Ribol diterima libero, masih setter bayong kali ini. 16 technical timeout kedua, set yang kedua. Untuk tim dari Portek dan 5 untuk tim dari Ivokal Kalibutu set yang kedua. Kali ini ada Dani Arya resis seorang Anas, mencoba bayo. Satu spike hantar bola quick, ada seorang Alif. Poin bergeser 6-16. Alif bergeser. Satu resis, mencoba satu spike, masih terjaga dengan baik. Lada, oh libero kali ini. Mencoba satu spike, terbaca Arjuna Mahendra kali ini. Oh, masih free ball. Kali ini seorang Lana Maulana mendulang poin untuk tim dari Ivokal Kalibuntu. 7-16 set yang kedua. Masih seorang Wildan, satu resist terbaca libero. Satu pula free Lana Maulana. 8-17-7 tim dari Portek poin ada 6 nomor punggung. Kali ini seorang Mat Kolil, sudah dilakukan Mat Kolil, masih terbaca Anas. Dua bloker mampu ditembus oleh seorang Jikin Pramana untuk Ivokal Kalibuntu. Poin bertambah 8-17. Ivokal Kalibuntu Lokanso diterima dengan baik. Oh, setter energik jurus quick seorang Sandi Sandoro. 18-8 set yang kedua. Sandi Sandoro bergegeng, belum dilakukan, diterima seorang Lana. Mencoba kali ini. Lima nomor punggung gantengnya dari Grobogan seorang Syahid. 19-8. Satu resip terbaca Anas kali ini, mampu mendulang poin seorang Anas untuk tim dari Ivokal Kalibuntu. 9-19 set yang kedua. Ivokal Kalibuntu ada seorang Bayong setter. Satu resip terbaca bola quick, kali ini gagal seorang Syahid. Poin pun bergeser 10-19. Setter bayong, satu resi terbaca Sandi. Satu gerakan tipuan seorang Syahid, mudah saja seorang Yogi. 20-10 set yang kedua. Posisi satu ada seorang Syahid bergegek. Resi terbaca Anas, mencoba Lana membantu spike, mampu menghasilkan poin. Satu nomor punggung seorang Amin. 11-20 set yang kedua. Ivokal Kalibuntu seorang Lana Maulana, satu resist terjaga, mencoba Sandi spike. Mudah saja ada seorang Dani Arya. 21-11 set yang kedua. Yogi
satu soft terpacak dengan baik Bayong. Baik Anas mampu geser poin seorang Anas, mampu menjebol dua blocker seorang Anas. 12-21 Anas pos 1 bergenggeng, satu resim Arjuna Mahendra. Baik, pasal penipuan berencana KUHP 378 22-12. Satu krisis Ranas. Oh, 23 ambulan terlihat di perempatan jalan raya. Satu cengkel. Oh, terparkir ambulan di halaman rumah. Set kedua 24-12 Arjuna Mahendra. Satu cengsel Bayong masih geser poin 13-24 set yang kedua. Satu nomor punggung ada seorang Amin. Satu cengsel Amin akhirnya selesai sudah dimenangkan oleh tim dari Porte Bagus.